Di tengah berbagai persoalan yang kini membelitnya, mulai dari kabar hubungan rumah tangganya dengan istrinya, Nadia Mustika Rahayu, yang tidak harmonis, hingga kemunculan Heru, yang menurut Rizky tiba-tiba mengaku sebagai kakak kandung Nadia, akhirnya membuat Rizky Syafarudin menumpahkan jeritan hatinya. Tepat di malam puncak Silet Awards 2020, yang digelar begitu meriah dan megah, serta bertabur bintang papan atas. Rizky yang ditemui secara khusus di belakang panggung secara tegas menanggapi niat Heru yang ingin menjadi penengah dari konflik yang terjadi antara Nadia dan sang ibu kandung. Tak lain hanyalah pansos belaka. Menurut Rizky, kemunculan orang-orang yang dianggap tak tahu persoalan rumah tangganya justru malah akan mengusik ketenteraman hubungannya dengan Nadia yang kini pelan-pelan makin membaik. No comment aja. Diamkan saja. Ya. No comment. No comment aja. Ya udah, kalau gimana, no comment aja lah. Ya. Enggak mau bahas juga. Ntar dia mah senyumkan saja. Senyum aja lah. Cukup diam dan senyum aja. Delapan sos. Udah emang. Udah senyumin aja lah udah. Enggak, maksudnya mereka tuh cobalah gitu. Jangan asal jeplak aja, udah asal ngomong, enggak tahu alur ceritanya yang itu gitu kan. Udah gitu juga kan, cobalah kalau mereka memang sanggup dan mampu untuk menjadi Iki 1 menit aja atau 2 menit, ya sok, enggak gitu. Dan Iki harap sih dan berdoa sama Allah, apa yang Iki dapatkan musibah apapun itu, insyaallah pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Kadang orang-orang enggak tahu ini yang suka lebih mulutnya nih kan. Enggak bisa kita tutup juga, tapi ya udahlah, diam aja lah, udah cukup. Saya sama Nadia kakak kandung. Di sini saya bukan pansos. Di sini saya hanya ingin meluruskan apa yang sebenarnya gitu. Saya di sini hanya meluruskan mewakili perasaan ibu saya, karena ya ibu saya, Bu Ipa, sudah dengan kasus ini sudah menyerah. Ya intinya ibu saya sudah tidak mau klarifikasi. Anaknya Bu Ipa yang paling besar sekaligus abangnya Nadia, agar masalah ini cepat selesai, agar ada titik terang Nadia dan Bu Ipa. Kenapa sampai rame kemana-mana? Sekarang kan banyak yang menghujat ibu saya, Nadia katanya dibuang pas ketika lahir. Itu sebenarnya tidak betul. Makanya saya harapkan di sini ada musyawarah dari keluarga angkat Nadia maupun keluarga kandungnya. Nah, Nadia pun seharusnya mau mencoba mencari ibu Ipa, bertanya kenapa saya bisa diurus sama orang lain. Di sini saya hanya ingin Nadia ketemu sama ibunya. Baik buruknya, baik buruknya itu ibu kamu. Apa yang diomongkan sama orang lain itu belum tentu benar. Kalau untuk marah sih enggak, kalau untuk mereka gitu ya. Kalau untuk mereka marah ke untuk itu mah enggak. Cuman ya orang-orang saudara-saudara Iki itu gitu, orang-orang terdekat Iki itu, ini kenapa sih? Apalagi sini orang gitu. Iki ini beneran enggak sih? Enggak, Iki enggak tahu, Iki bilang gitu. Mereka yang kadang gelisah juga gitu. Kitanya udah adem ayem gitu ya, tapi merekanya yang enggak tahu, bermunculan banyak banget yang bermunculannya, tahu sendirilah, udahlah. Enggak usah ditanggepin. Tak ingin terlalu jauh menanggapi omongan Heru, kakak kandung Nadia, Rizky dan istrinya justru mengutas pengakuan yang mengejutkan tentang rumah tangga mereka yang sebenarnya. Menurut Rizky dan Nadia, rumah tangga mereka baik-baik saja. Hanya saja, anggapan dan penilaian orang lain yang berlebihan justru membuat hubungan keduanya santer disebut tak harmonis. Meski tak menampik ada persoalan di dalamnya, Rizky berharap bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa ikut campur tangan pihak lain. Terakhir ketemu minggu kemarin. Alhamdulillah dia selalu baik, kita emang masih baik-baik aja kok, kak. Enggak pernah apa-apa kan, karena kita juga enggak pernah menyampaikan apa ya,
Iki nggak pernah mengklarifikasi, Nadia juga nggak pernah mengklarifikasi. Orang kita baik-baik aja kok gitu. Karena emang kebetulan Nadia ngeberesin dulu kuliah sampai beres gitu, sampai tuntas. Ya Iki juga di sana ya kerja. Ya orang kita masih bersatu kok. Mesti bertemu. Iyalah pastilah, yang namanya ngeliat juga pasti pengen ketemu. Ya pokoknya kita alhamdulillah baik-baik aja. Kita juga suka ketemu kok. Sebenarnya baik-baik aja sebenarnya. Iya. Sebenernya baik-baik aja beneran, karena digoreng-goreng mateng jadi gosong nih guys. Gak bisa dimakan jadi ini. Biarkan Iki yang ngerasain, biarkan Iki yang menyelesaikan sendiri, karena ini soal rumah tangga Iki sendiri. Jadi tolonglah jangan terlalu ikut campur aja. Kalau untuk ngertiin pasti banyak yang ngertiin gitu, cuman alhamdulillah Iki semangat dan bisa beraktivitas karena orang-orang yang di samping Iki juga, Ido, kemudian juga kedua orang tua yang selalu support dan doa. Mereka yang Iki harapkan, udah gitu teman-teman dari tim, udah gitu juga teman-teman K2RL juga selalu support. Orang-orang yang tersayang, Umi, Abu, semuanya Mama Iis apalagi, udah gitu Kak Asri, udah gitu juga Mami, Papi itu sangat support Iki gitu, sangat mendoakan Iki yang terbaik. Jadi bukan gak ada yang mengerti, mereka-mereka itulah yang mengerti. Rumah tangga Rizky dan Nadia belakangan memang menjadi sorotan publik. Bahkan pedangdut tampan ini seringkali mendapat hujatan atau komentar miring yang secara tak langsung menyudutkannya. Walaupun sempat kesal membaca komentar-komentar tersebut, Rizky tetap sabar dan berharap ada hikmah di balik ujian yang menimpa rumah tangganya ini. Kalau untuk buka komen, ya Iki buka komennya gitu. Iki baca aja emang kenapa gitu. Gak ada yang dipermasalahkan, sok itu berkomentar silakan, tapi jangan, kalau bisa berkomentar itu dengan cara yang baik, udah gitu dengan tutur sapa yang baik, kita juga enak ngebacanya gitu. Udah gitu juga kadang kita balasin juga kan yang baik-baik gitu. Kalau kesel sih enggak sih ya, kalau untuk mereka-mereka itu wajar mereka seperti itu. Mungkin karena memang tidak tahu detail seperti apa, wajar mereka menduga-duga. Tapi alangkah baiknya ya kalau memang tidak tahu cukup diam dan mendoakan yang terbaik, sama-sama mendoakan aja kalau menurut Iki mah. Ya Iki yang tahu lah gitu kalau untuk masalah itu, insya Allah doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan ada titik temu yang baik juga. Kalau Iki doa sih, ya Allah mudah-mudahan apa yang kau kaberi ini, mudah-mudahan bisa mendekatkan diri lebih takwa lagi sama Allahnya. Apapun ujiannya, apapun yang Allah kasih, insya Allah pasti Allah kasih hikmahnya. Pasti ada yang terbaik di situ. Dengan senyuman, alhamdulillah sabar, ikhlas. Dan terima aja alhamdulillah, mungkin ini memang salah satu takdirnya Allah. Yang udah Allah siapkan rencana Allah. Kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa nanti. Yang penting kita bersikap baik kepada orang, selalu baik kepada orang, dan sebisa mungkin kita tuh berguna untuk orang lain.